Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga. Jadi kali ini saya mau bikin video gitu ya. Gimana sih cara kita mau upload buku ataupun ebook di Google Playbook gitu? Jadi mungkin ada yang tanya, ini kan ada ebook yang contoh aja di sini, ini bisa dibeli. Salah satunya ini keberanian untuk berbeda dari Bagas Bantara ini. Kayak juga mungkin buku lain ini. Tapi gimana sih kalau kita yang punya bukunya, tapi kita mau jual juga gini gitu ya, mau cari dulu itu. Jadi di sini saya mau coba bikin videonya itu. Di sini bisa Google Playbook Publish. Jadi di sini karena kita yang jadi publishernya ataupun penerbitnya, jadi kita ambil yang publishnya gitu. Jadi di sini ada Google Playbook Partner Center, pilih ini. Maka di sini ada pilihan, ya ada sign in ataupun get started. Jadi di sini maksudnya kalau yang udah punya akun tinggal login, kalau yang belum maka bikin akun dulu. Jadi kalau bikin akunnya, bikinlah sesuai akun yang kita punya, emailnya apa gitu ya. Oke. Jadi ini dikirimkan dulu ke privasi kita. Oke. Didaftarkan sesuai dengan akun yang udah ada gitu ya. Jadi mungkin ada akun Gmailnya, maka bisa di sini. Oke. Ini proses login dulu. Jadi ini adalah halaman awal dari Partner Centernya Google Playbook di ini ya. Ini ada pilihan publisher, self-publisher, author, yang ini ya. Jadi di sini ada pilihan, kita ini sebagai penerbit atau kita sebagai penerbit mandiri atau kita sendiri gitu ya. Jadi ada distributor dan service provider gitu. Jadi pilih sini, kalau ini tergantung masing-masing. Kalau saya pilih di sini karena saya sendiri mandiri gitu ya. Ini mungkin bisa dibikin ini sesuai nama saya gitu ya. Jadi tergantung Anda tinggal di mana, orang mana gitu ya. Di sini saya pilih saja ini, kita bikin saja ini ya. Ini sesuaikan aja di nomor HP. Indonesia. Oke, dia digunakan verifikasi gitu ya. Ini nggak usah di sini, tergantung kalau mau ceklis silahkan. Di creating partner masukkan data tadi. Oke, ke partner create successful, jadi sudah selesai dibuat gitu. Di ini halaman awal dari akunnya. Jadi ini udah akunnya untuk membuat akun untuk publishing dari buku playbook. Jadi ini udah ada. Sekarang ini ada pilihan create a payment profile, link your bank account, and enter your tax information. Jadi di sini halaman awalnya, nanti kita sampai sini dulu. Yaitu tutorial ini saya bikin part satunya untuk buat akun untuk upload di Google Playbook. Jadi ini akun dulu, nanti proses untuk uploadnya ini ada pilihan lagi nanti, mungkin ada nanti kalau mau upload bukunya di sini ada pilihan lagi. Jadi mungkin agak panjang, jadi dipotong-potong aja videonya biar lebih mudah dicerna gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk karena sudah menonton video ini. Nah, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.